Bapak Ibu yang mulakan Allah, ikhwan akhwatillah. Sekarang kita masuk ke bab an-nafsu, an-nafs. Jadi nanti kita bahas tiga sekaligus, an-nafs, ar-ruh, as-sir. Kita sering dengar kata nafsu, benar ya? Kita sering mendengar kata sir, rahasia. Kita sering mendengar kata ruh. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tiga kalam ini? Nanti kita ringkas dari kitab ini dan ada beberapa yang saya tambahkan. An-nafs, misalnya di dalam Al-Quran ada وَمَنْ نَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Siapa yang menahan, mengelola, mengontrol nafsnya? Nafs diartikan di situ jiwa. Dari apa? Hawa. Hawa itu kecenderungan negatif yang ada dalam nafs. Jadi kalaupun tidak ada syaitan, kita tetap akan punya godaan itu. Maka apabila kita maksiat, jangan pernah salahkan syaitan. Itu salah nafs kita sendiri. Kira-kira itu makna dari ayat ini ya. Orang kalau mampu nahan nafs, menahan nafsiahnya dia, saya istilahkan dengan nafsiah, kediriannya. Yang mampu mengontrol nafsiahnya, maka Allah akan tukar pengorbanannya dengan jannatul ma'wa, sorga sebagai tempat kembali. Bapak Ibu yang makan Allah, diri kita, kalau saya sebut saya Ar-Razi Hashim, itu yang disebut saya, aku, mungkin Bapak Ibu punya nama masing-masing yang diberi oleh orang tua. Nama itu ketika disebut aku, aku itu tubuhnya atau yang disebut nafs ini. Lalu apa nafs ini? Ketika kita marah, yang emosi itu nafs namanya. Ketika kita sedih, yang merasakan sedih itu nafs. Saya sering mencontohkan, kalau orang sedih itu nangis, benar gak? Tapi kalau perempuan menikah dan dia mencintai calon kekasihnya, habis ijab kabul dia nangis gak biasanya? Jarang yang gak nangis ya. Ibunya nangis, ayahnya nangis. Kadang-kadang orang yang hadir pun ikut nangis. Itu tangis bahagia apa sedih? Bahagia, berarti keluarnya air mata bukan pertanda nafsnya sedih. Itu sebabnya Bapak yang mulakan Allah, kita boleh bagilah siapa yang disebut diri kita. Pertama yang disebut diri kita, jasad, tubuh ini. Kalau luka bagian tangan, kita sebut tanganku luka. Benar gak? Kalau wajah kita terlihat buruk atau baik, kita bilang apa? Wajahku. Ya. Kalau perutnya kenyang, bilang perutnya. Maka ini yang disebut diri jasad. Tapi Bapak saudara makan Allah, jasad ini dari mana? Dari mana si jasad ini? Dari tanah, dari air, dari udara. Kayaknya kita butuh udara. Dan juga ada dari api. Jadi dalam tubuh kita ini ada empat unsur. Makanya Bapak Ibu ini kalau marah, badannya panas. Enggak ada kan kompor dalam, ada setrika enggak dalam? Ada colokan listrik? Enggak ada colokan listrik. Enggak ada kompor, enggak ada setrikaan. Enggak ada korek api, tapi kenapa kita panas? Karena Allah ciptakan ada anasir, unsur-unsur, potensi-potensi yang terbuat dari empat ini. Bukan berarti kita api, ini bukan cerita Avatar ya. Yang senang nonton Avatar itu umuran-umuran siapa tuh dulu? Anak sekarang udah gak ngerti Pak.
ya. Ini udah nggak tahu avatar ya, nggak tahu avatar kan? Nggak tahu dia, dia taunya Minecraft ini. Ya kita yang nggak ngerti Pak, Minecraft itu apa? Baik. Diri yang jasad ini, kalau kita tidak tahu hakikatnya, nanti orang akan diperbudak oleh diri yang jasad ini. Maka mohon maaf ya sahabat-sahabat kita, untuk kecantikan, kebagusan wajahnya itu sampai ke Korea ya. Di Indonesia sudah ada operasi plastik, suntik botok, susuk. Itu untuk apa? Untuk memperbagus fisik. Maka bagi orang tertentu, jika fisiknya rusak, habislah masa depannya. Berarti dia tidak punya tujuan. Dia tidak mengenal dirinya yang lebih, dia baru kenal dirinya yang jasadi. Baik. Nah, diri yang jasad ini, mohon maaf, dia punya karakter. Ada karakter hewan ternak, ada karakter hewan buas. Nah, ini sering kita ulang-ulang biar masuk. Hewan ternak maksudnya gimana? Coba lihat, hewan ternak sukanya apa? Makan, minum, tidur. Kalau udah dewasa, nikah. Kalau hewan ngapain? Kawin. Udah gitu aja kerjaannya. Ngoceh, ya kalau ngoceh ya, kalau burung berkicau, ayam berkokok, itu ngocehnya mereka. Kalau kita ngapain? Ngomong, 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 ngomong. Makanya kita suka nongkrong, Pak. Benar nggak? Suka nongkrong di kafe nggak? Ini kan Tangsel waktu Jakarta lagi lockdown, Tangsel santai-santai aja kemarin. Tiba-tiba tarik darurat, Tangsel tidak ada tarik darurat. Saya kira saya kan tinggal di Depok. Depok, Jakarta sama. Mau cari minum, mau ngopi, Pak. Ya pengen ngopi-ngopi aja. Ketemunya di mana? Tangsel, Pak. Di Bintaro ketemunya. Artinya kata orang saya ustad, tapi kok saya suka ngopi ya? Ya itu sisi nafsiyah saya sendiri, sisi jasadiyah malah. Sisi jasadiyah tapi dia sudah diatur di dalam nafsiyah. Maka ada diri yang kedua disebut dengan nafsiyah itu. Jadi jasad ini nanti akan dipengaruhi oleh karakter nafsu tadi, karakter pertamanya, karakter hewan ternak. Ada karakter buas. Makanya kita suka marah-marah, tersinggung kalau enggak dihargai ya. Benar nggak? Padahal orang nggak menghargai kita, itu bukan berarti dia nggak menghargai, dia nggak kenal kita. Karena orang tidak kenal kita, jangan hukumi dia dengan ketidakpengetahuannya itu. Diri yang nafsiyah ini sudah mulai masuk ke dalam. Nah, jadi kalau kita mengatakan, aku, itu maksudnya itu. Saya lapar, itu dia Pak. Yang tadi lapar efeknya bunyi-bunyi pluk 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 perut, nah itu jasad. Tapi yang merasakan lapar itu dia. Kalau lagi patah hati, yang merasakan sakit hati itu bukan kalbu, itu nafsiyah kita yang sakit. Senang gak dipuji orang? Itu nafsiyah. Mohon maaf nih anak-anak muda nih, jangan-jangan yang senior-senior juga kena nih sosmed. Facebook, Instagram, itu kalau di like orang seneng gak? Nah itu namanya nafsiyah, normal Pak. Normal untuk nafsiyah. Tapi coba cek nanti, yang lebih agak sedikit frontal kan YouTube. Ada like, ada unlike. Kalau kita betul-betul menghambakan nafsiyah itu, nah, nafsiyah yang suka dipuji, itu nafsiyah syaitaniyah. Setan. Dia setan, dia suka makar, suka dipuji, haus popularitas. Kenapa iblis dulu tidak suka dengan Nabiullah Adam? Itu karena masalah popularitasnya rusak. Saya Haris, begitu kata iblis. Haris artinya penjaga surga. Ribuan tahun menjaga surga, bertapa beribadah di surga. Kok disuruh sujud kepada Adam? Adam dari apa? Tanah. Iblis dari, tapi kan dia gak tahu bahwa tanahnya Adam itu sudah lengkap ada sisi apinya. Akhirnya dia tidak mau sujud.
Itu masalah popularitas, merasa keakuannya. Nah, disinilah nafsiahnya bermain. Sisi syaitaniyah atau boleh disebut iblisiyah. Nah, kita yang haus pujian, haus popularitas, hati-hati di sini. Ada teman-teman kita yang baru nge-YouTube, Kak, jadi YouTuber, di-unlike sama orang, besok langsung opnem. Masuk rumah sakit seminggu, sakit tipes, kata dokter. Padahal yang sakit apa? Perasaan yang sakit. Ini kalau nggak siap, kolbunya nggak usah jadi YouTuber deh ya. Sisi nafs ini, dia ada tingkatnya. Maka adalah nafs bernama nafs ammarah, sering orang bahas ya. Jiwa, jadi kalau dia itu masih belum benar, dia membisikkan selalu yang jahat-jahat. Kalau ketemu pengemis, dia bilang, ah itu paling pembohong. Gitu. Kalau ngelihat ada orang soleh dikit, pakai sarban, pakai kopiah, ah munafik. Gitu. Ya. Nanti kalau ada yang ceramah, sok suci. Jadi gak ada benernya orang. Ini orang nafsul ammarah. Gerah dia kalau ada orang benar. Ya. Maka disebut ammarah, itu dari kata ammarah. Oh, jiwa yang banyak mengajak kepada keburukan. Nah, karakter orang ini paling gampang mengajak dan diajak untuk berbuat buruk. Nah, semoga kita gak masuk itu. Semoga hadirnya kita di sini pertanda Allah sudah selamatkan nafs kita dari ini. Amin. Lalu naik. Lawamah. Lawamah ini karakternya apa? Kalau berbuat sesuatu salah ataupun benar, suka nyesel. Kalau dia buat bagus, dia nyesel kenapa enggak lebih bagus. Kalau buruk, dia nyesel kenapa dia. Nah, maka laki-laki kalau yang jomblo-jomblo itu melakukan satu istimna namanya, onani, mohon maaf. Itu habis selesai itu pasti nyesel, Pak. Penyesalannya itu disebut lawamah. Ya. Kita habis mengharadik orang, itu sudah nyesel, itu lawamah juga tuh. Kalau dia mampu mengkondisikan nafsnya, menjaga nafsnya, bisa mengenal Allah SWT, dia naik lagi, mulhamah. Nah, mulhamah ini dicirikan, taatnya mutmutan, maksiatnya pun mutmutan. Ini lagi musim kajian nih, mungkin ngaji. Ustadznya membahas tentang sholat duha, akhirnya sebulan sholat duha terus, tapi gak ada perbaikan rezeki. Ah, kayaknya gak bener nih kajian ustadz. Masa saya udah duha, rezekinya enggak lancar-lancar. Berarti dia salah niat. Maka dia diilhamkan lagi oleh nafsiahnya. Ah itu enggak benar. Ditinggalkanlah. Itu mulhamah. Kalau dia rajin zikir, 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 dia kalahkan bisik-bisikan ini, maka mencapailah orang ini kepada ketenangan nafs. Ketenangan nafs. Disebutlah an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, nafsu mutmainnah itu kalau dibuat persentase 51% sampai 99% dia sudah baik, dia sudah zikrullah. Nah, jadi dapat dipastikan kita rata-rata belum nyampe, Pak. Coba dihitung lamaan nonton YouTube atau zikir. Mana? YouTube ya? Gak apa-apa, Pak Juru, jangan. Saya juga begitu kok. Cuma semenjak ketemu ilmu zikir, ternyata zikir lebih nikmat daripada nonton YouTube, Pak. Ini perih. Lalu ada kebosanan. Coba, Pak, nonton hari ini berita-berita tentang apa yang terjadi di luar. Panas. Benar gak? Betul-betul gak nyaman. Satu punya versi A, dia satu lagi punya versi B. Dua-duanya punya fakta yang kita bingung. Udahlah, Pak, saran saya beberapa waktu ini jangan banyak nonton dulu. Jangan nonton berita dulu, udah banyakin zikir dulu, minta petunjuk ya Allah. Tolong selamatkan negeri ini. Gitu aja doa kita. Khawatir enggak, Pak? Harus khawatir. Untuk itu kita harus doa. Kalau di dalam hati kita ada sedikit rasa sayang kepada umat, mau siapapun mereka, kepada semua manusia, insya Allah sudah ada nur kekasih Allah dalam kalbu kita. Ya,
Untuk itu mari kita baca Al-Fatihah untuk kebaikan kemaslahatan negeri ini. Al-Hazinniyah wali maslahati hadil ummah khasatan baladina Indonesia wali ahliha Al-Fatihah. A'udhu billahi syaitan rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. إياك نستعين صراط الذين أنعمت ولا الضالين آمين. اللهم ببركة الفاتحة فادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وألف بيننا وبين قلوب المؤمنين. يا الله dengan berkah Fatihah buka pintu rahmat-Mu ya Allah, tutup pintu keburukan ya Allah, islahkan, perbaiki, damaikan, tentramkan hati kami, hati sesama orang-orang beriman, sesama orang-orang yang menyembah Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baru agak lega, Pak. Dari tadi saya mikirin itu terus. Kepikiran padahal kita enggak nonton berita banyak ya, cuma seliuran. Kepikiran terus. Jadi bikin saya enggak fokus ngajar. Ya. Enggak tahu antum fokus enggak dengerinnya. Insyaallah. Ah, di dalam Al-Qur'an selain an-nafs al-mutmainnah, maka identik an-nafs itu jelek. Maka disebut oleh Imam Ibn Athaillah, apa kata beliau? Kalau disebut an-nafs, ya, kita loncat bagian tengahnya, fahiyya fi anfusiha mazmumah. Pada dasarnya jiwa itu punya karakter yang mazmumah, yang buruk. Jadi jiwa kita ini kalau dibiarkan lepas, gak perlu ada syaitan, dia sudah jahat. Ketika Nabi Adam Allah pilih jadi khalifah di bumi, apa kata malaikat? Ya Allah, kenapa Engkau memilih jiwa-jiwa yang ganas, yasfikud dam, menumpahkan darah. Dari dulu, mulai zaman Habil Qabil, itu terjadi. Yang kedua, yufsid, merusak di bumi. Bagi malaikat, bumi yang bagus itu kalau bentuknya kayak hutan, Pak, itu bagus. Kalau kita pindahkan pasir, gunung-gunung, batu, kita pindahin jadi gedung-gedung di Jakarta, bagi malaikat ini merusak. Bagi kita apa? Pembangunan, kemajuan. Beda nggak karakter kita sama malaikat? Beda. Untung nggak malaikat, Pak, yang jadi khalifah di bumi. Kita ledekin dikit, malaikat marah gak? Enggak, Pak. Malaikat gak ada emosinya. Untung kita, Pak. Coba, kita gak punya sayap. Malaikat punya sayap. Kalau bukan kita yang mentadbir bumi, maka tidak akan ada namanya mobil, motor, pesawat. Akhirnya kita bisa terbang bareng-bareng, kan? Kalau malaikat kan terbangnya sendiri. Ya? Kalau mau numpang, numpangnya ke buruk. Ini numpang, kan? Buruk. Nah, dalam hal ini, malaikat tidak melihat sisi yang lain dari Adam. Bahwa Nabi Adam tidak hanya nafsiyah, membunuh ataupun merusak. Dia ada sisi lain. Nah, inilah garis batasnya. Jasad, nafs. Kita garis batas. Ini disebut dengan manusia yang zahir. Disebut apa? Manusia yang zahir. Penghubung nafs dan akal dan jasad itu disebut dengan akal. Maka ada naik di atasnya, tembus. Ini disebut dengan manusia yang batin. Manusia yang sebenar-benarnya manusia. Dan ini ada dua. Yang pertama disebut qalbu. Yang kedua disebut ruh. Nah, di sini qalbu enggak dibahas di bagian ini, tapi dibahas di bagian lain. Dibahasnya ruh dan sir. Loh, sir di mana? Jadi kita ini kalau zikir, Bapak kalau zikir pakai lidah apa pakai kolbu? Dua-duanya, serius. Kita cek nih. Ya. Kalau sholat tadi pakai fisik, benar? Kolbunya ngikut enggak? Serius. Tadi khusyuk enggak? Kalau tidak ada keselarasan kolbu dengan apa yang dibaca, maka berarti sholatnya baru jasadiyah. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musalli. Celaka bagi orang yang sholatnya baru jasadnya. Sama gak dengan munafik?
dia sholat, pikirannya kemana-mana. Itu sholat jasadiyah. Sholat ini palsu, Pak. Sholat palsu. Kalau sholawat nafsiyah, sholat nafsiyah, itu orang sholat kalau dia lagi butuh. Tapi kalau sholatnya qalbu, dia sudah sholatnya ma'rifatullah. Mengenal Allah. Dia sudah tahu, saya butuh ini. Saya butuh sholat. Maka orangnya minimal sholat dengan qalbunya. Apa karakter orang kalau sholat sudah dengan qalbu? Dari awal takbir sampai assalamualaikum, yang dominan nama Allah. Allah, Allah. Udah gitu aja isinya, Allah Maha Besar. Allah terus, Allah yang terdalam dalam hatinya. Ini khusyuk level 1. Jadi bagi saya, antum faham apa yang dibaca itu belum khusyuk. Itu namanya nerjemah. Kalau gitu orang Arab khusyuk semua dong. Ya, kita khusyuk semua dong. Ya. Ini samping saya ada Buya Asfi ya, masih muda. Itu baca kitab Pak, nggak perlu lihat, ngerti nerjemahinnya. Santri-santri di pesantren bisa nerjemah. Apakah mereka khusyuk? Enggak. Dulu ada syekh dari Arab datang ke sekolah kita. Pulpennya jatuh. Diambil Pak pulpennya, ambil lagi. Khusyuk enggak tuh? Dia paham enggak yang dia baca? Dia paham yang dia baca. Tapi ternyata pemahamannya baru di akalnya, belum sampai ke kalbunya. Kalbu itu kalau sudah tersentuh nama Allah, maka ada beberapa efeknya. Pertama, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anfal, wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kalbunya bergetar. Ada Pak bergetar. Makanya orang mengatakan, murid-muridnya Imam Junaid, kalau Junaid sholat, kami mendengar gemuruh jantungnya. Kedengeran Pak, tapi gak selalu, terjantungan lagi ya. Makanya ada orang kalau zikir, pingsan Pak. Kenapa dia pingsan? Karena jantungnya gak beraturan. Gak beraturan. Ya, saya dulu waktu umur 13-14 tahun sering pingsan kalau zikir. Tahu-tahu udah orang-orang udah gak ada di masjid. Ya, apa yang kita baca? Kita cuma baca la ilaha illallah, bergoncang dalam ini, pingsan. Dan itu berbulan-bulan. Orang bilang saya, wah ini orang udah gak beres nih. Gitu. Hampir aja dibilang gila kita Pak. Untung gak jadi ya. Untung waras lagi. Untung normal lagi. Sampai kuat jantung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi jantungnya. Sekarang badannya yang bergerak. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 23. Dibacakan ayat-ayat Allah, zikrullah taqsyairu minhu. Bergetar. Ya, bergetar karenanya, karena taqsyairu ini bisa diartikan juga bergerak karena nama Allah, karena ayat-ayat Allah, karena Al-Quran, karena zikrullah, kulit juludul ladhina yakshawna rabbahum. Kulit orang yang dia takut kepada Allah. Jadi tubuh jasadnya ikut bergetar. Pernah lihat ada orang main bola atau nonton bola, ketika bolanya mau gol, badannya ikut teriak. Mulut teriak, badannya ikut melonjak. Pernah lihat? Nah, kira-kira begitu, Pak. Ketika kalimatullah ini dibaca oleh si fulan ini, dan dia tahu tekniknya diajarkan oleh gurunya yang bersanad kepada Rasulullah, lalu dia hunjamkan ke kalbunya, di saat kalimah itu mau masuk ke dalam kalbu, terjadilah hentakan. Itu sebabnya, kenapa sebagian orang-orang ahli zikir, itu zikirnya dia sembari bergerak. Bukan dibuat-buat itu. Ya, kita aja yang bilang dia kesurupan. Beda Pak, kesurupan jin sama kemasukan kalimatullah itu beda. Yang ngeruqyah butuh diruqyah lagi tar. Jadi pernah kejadian, orang zikir begini lagi asyik, diruqyah sama teman kita. Ya, bingung dia. Justru lebih tajam kalbunya orang ini daripada yang meruqyah. Yang meruqyah pakai su'uzon, oh ini jin. Tidak akan pernah bersatu di dalam kalbu nama Allah dan jin. Tidak pernah. Saya pernah menyebutkan di sini bahwa syaitan itu minta izin kepada Allah. Ya Rab, dia manggil Allah juga. Ya Rab,
Jadi setan itu bertuhannya ke siapa? Allah juga. Izinkan aku masuk ke dalam jantungnya manusia, ke dalam kalbunya ke manusia, baik yang zahirnya jantung ataupun yang batinnya hati. Apa kata Allah? Enggak bisa, enggak boleh. Tapi aku izinkan kamu masuk melewati jalur pembuluh darah. Itu sebabnya Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Di mata ada pembuluh darah enggak? Makanya mata kita nakal, Pak. Benar enggak? Iya, gitu aja, Pak. Mata saya juga nakal kok. Lidah kita suka nyelekit enggak? Iya, karena di situ ada ya, telinga kita senang dengar yang jorok-jorok enggak? Ngaku aja, Pak, iya. Kalau ngelihat orang tengkar senang enggak? Senang. Tuh antum kan suka ngelihat beda berita, perang berita. Ya udah naik dikit, kalau dulu perangnya perang fisik, adu ayam, sekarang adu orang, adu opini. Itu hobi. Nah, orang-orang yang jualan berita itu, mereka level pertengkarannya udah sampai di perang akliyah, bukan fisik lagi. Nafsiahnya yang bermain itu, dan mereka makan dari situ, Pak. Dari ngadu domba orang itu, menyebar hoax, menyebar opini-opini yang tidak sahih. Ya, na'udzubillah min dzalik. Asik kolbu ini puncaknya ketika dia bersatu kalimah itu dengan namanya. Jadi kalau nama Allah, kolbu itu dia nggak mau diisi dunia, apa nggak mau? Dia nggak bisa diisi lawan jenis, nggak bisa diisi mobil, kekecilan mobil itu di kolbu kita kekecilan dia. Karena kolbu itu luasnya bukan main. Dia nggak bisa diisi rumah. Maka antum kalau beli rumah yang bagus, abis itu dia minta lagi. Siapa yang minta? Nafs. Sama kolbu ya, kolbu gak puas. Bukan ini yang aku cari. Orang kalau sudah mencapai suatu gelar, dia gak puas. Dia pengen gelar lagi, pengen gelar lagi. Begitulah terus. Kenapa? Kolbu kita terluas. Maka yang meminta-minta nanti nafs. Si kolbu kesepian. Nah, kolbu yang tidak mendapatkan asupan asma Allah yang husna itu, nama Allah yang indah, maka kolbunya akan kekurangan gizi. Disinilah seseorang kalau tidak berzikir dengan kolbunya, dia tidak merasakan puncak. Yang ketiga, itmi'nanul qulub, ketenangan kolbu. Apa bedanya nafs mutmainnah dengan kolbu yang damai? Nafs yang tenang itu hanya dapat dicapai dengan kolbu yang berzikir. Jadi enggak, mohon maaf kalau banyak orang tanya, Ustadz gimana cara menundukkan syahwat? Enggak ada doanya. Kan banyak orang, Ustaz kasih dong saya zikir menundukkan syahwat. Enggak ada. Enggak ada zikir menundukkan syahwat. Zikir-zikir itu bukan untuk nafs. Zikir itu untuk ngelawan syaitan di kolbu. Jadi kolbu kita setiap kali lepas dari zikrullah, maka belalainya syaitan masuk ke dalam. Berarti zikir hanya untuk melawan nafs, urus sendiri. Latih puasa, latih bangun malam, latih tidak banyak ngomong, latih sendiri. Jangan salahin setan kalau maksiat. Ya. Kalau kita berpikir yang jorok, 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 itu bisikannya emang dari setan. Tapi nanti yang eksekutornya siapa? Nafs kita. Selalu itu. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau sudah paham nih, jadi ada diri yang disebut dirinya kolbu. Kolbu boleh dihasilkan sentralnya jiwa, sentralnya manusia. Nah, sentralnya ini dia cuma diisi dengan nama Allah. Nama Allah, sifat Allah, enggak lebih. Dia enggak mau apa-apa. Itu sebabnya beberapa teman kita yang level, kok pengenalannya ke dalam dirinya sudah level kolbu, lagi lapar, zikir hilang Pak laparnya. Lagi sakit badannya, jasadnya, dia ajak zikir, langsung ringan. Ini Ustadz kita kan ahli Quran tuh, kalau sakit tuh baca Quran aja tuh Pak. Karena kolbunya sudah nyaman dengan Al-Quran, langsung ringan. Coba Bapak rasakan, kita lagi sakit demam nih, yang kita baca apa? Gitu ya, benar gak? Dalam ilmu huruf, orang baca itu ada kaitannya dengan Allah. Itu sebabnya dalam tradisi ahli zikir, ada zikir hu. Supaya nanti kalau antum kesakitan, gak perlu ngeluh lagi.
malu kepada Allah. Mending sebut nama Allahu. Allah, udah gitu aja. Ini rahasia zikir hu Allah atau Allahu. Jadi ini enggak bid'ah. Dalilnya apa? Qul wallahu ahad. Qul, katakan ya Muhammad, huwa Allah ahad. Itu tinggal antum pretelin satu, boleh zikir hu, boleh Allah, boleh ahad. Zikirnya Bilal bin Rabah, ahad, ahad, ahad. Disebut ismul fard, berzikir dengan satu nama. Tapi ini dibantah kemudian oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dia katakan, ini kalimatnya belum sempurna. Apakah ada kalam yang lebih sempurna daripada nama Allah? Tidak ada. Maka orang cukup dengan zikir hu, Allah, ahad, itu sudah lengkap. Ya. Lalu, kalau dia terus mengenal, mengasupi kalbunya, kalbunya terus. Kalbu hanya makanannya apa tadi? Nama Allah dan sifat Allah. Oke, sudah nyambung? Kalau nafs tadi makanannya apa? Ya, kehendak-kehendak, syahwat-syahwat. Kalau badan ya makanannya nasi, air. Kalau kalbu makanannya zikrullah. Zikir yang mana? Bukan zikir lisan saja, tapi zikir lisan yang sudah tembus ke dalam kalbu. Tapi kalbu ini nanti kalau kita berhenti di kalbu, ada satu diri kita lagi yang disebut di dalam kitab ini, ar-ruh. Ar-ruh, roh. Roh ini yang Nabi katakan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Jadi ketika Jibril datang bertanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Islam, iman, sudah ada rukunnya. Ihsan apa rukunnya? Cuma satu. Engkau menyembah seakan memandangnya atau merasa dipandangnya. Yang merasakan memandang Allah, yang merasakan dipandang Allah, itu bukan tubuh ini. Bukan juga nafs. Bukan juga qalb. Tapi yang merasakan siapa? Ruh. Ini yang disebut dengan ihsan. Hadis Imam Muslim, hadis pertama dalam Kitabul Iman. Jadi ternyata Imam Muslim ini canggih sekali. Dia bukalah Kitabul Iman, bab iman dalam Sahih Bukhari, dengan ajaran Islam semuanya. Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Puncaknya di ihsan itu. Nah, hari ini kita ngaji kebanyakan fokus di bab fikih. Fikih jatuhnya kemana? Hukum fikih, jasad. Makanya hukum fikih membahas, boleh enggak Ustaz saya sholat setelah menyentuh istri? Sahkah sholat saya kalau sarung saya di bawah mata kaki? Ustaz, bolehkah saya motong jenggot? Ustaz, 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 semua pertanyaannya apa? Bab jasad. Benar enggak? Antum harus naik ilmunya. Harus naik ilmunya. Minimalkan nafs. Ustaz, jiwa saya kok merasa gelisah. Apa obatnya? Makanya anak-anak remaja sudah mulai banyak ngaji. Ngaji, cuma saya ngaji ke ustaz, ustaznya juga lagi gelisah. Belum menemukan jalan menuju kalbunya. Ya sama-sama galaulah berdua, ya. Galaulah semua. Bagaimana mungkin, ini saya dulu Pak, waktu kita buat training bersama teman-teman Korps Dai Muda, salah satu lembaga zakat terdekat kita di sini, itu buat perhatian daurah dai. Saya telat nyampe, jadi nggak ada bus masuk ke Baduy. Akhirnya kita sewalah angkot. Kita tanya, Mas, kamu bisa nganter ke Baduy nggak? Oh bisa. Bener Pak, diantar beneran. Udah nyampe, itu udah malam, udah 7:07. Ternyata sinyal udah habis. Handphone pun sudah enggak bisa hidup. Ya, baterainya habis. Teman saya masih bisa buat GPS-nya. Dia bilang, "Mas, ini kok tambah menjauh? Tadi 1 kilo, sekarang udah jadi 10 kilo." Jadi kita enggak jauh, Pak. Apa enggak jelas? Udah naik gunung, turun gunung, udah 7 gunung tuh kita naikin turun sampai dorong berapa kali. Angkotnya kan mati-mati hidup. Hujan lagi, Masya Allah. Saya mikir, ini kali ya nasib para guru-guru yang mengajak kepada Allah, tapi dia tidak tahu jalan menuju Allah.
tersiksalah muridnya dengan wirid-wirid yang membuat dia tidak sampai kepada Allah. Tersiksalah muridnya dengan zikir-zikir yang membuat dia lelah, enggak bisa mengobati dirinya. Kayak gitu ya, kayak sopir angkot enggak ngerti jalan. Ketika nyampe ya itu jadi bahan daurah ya. Bahwa kalau kita mau jadi dai, mau jadi penunjuk jalan menuju sesuatu, harus ngerti dulu jalannya, harus menempuh dulu jalan itu sendiri. Kalau kita sudah menempuh sendiri, apapun kejadian nanti murid ya kemana-mana, kita tahu, oh kamu lagi di sana, cepat kembali. Nah, itu kelebihan orang yang berguru, bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berguru, punya guru, gurunya terus. Jadi bukan bersanad ke Nabi itu, kita langsung baca Sahih Bukhari, keputus sanad antum. Imam Bukhari untuk mendapatkan satu hadis, dia berangkat dari Uzbek ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir. Masa kita langsung ke Imam Bukhari? Bukhari wafat tahun berapa? 256, kita 1443 ya? Udah berapa jaraknya? Terus antum bilang, langsung saja ke Bukhari. Kalau Imam Bukhari hari ini hidup, kita akan dihardik sama beliau dan dikatakan, ente dajjal, ente pembohong, ente bukan murid, aneh. Kira-kira begitu kata beliau. Ya? Harus cari guru yang bisa menghubungkan kita kepada mereka. Dan itu wajib hukumnya. Saya mau tanya, kalau jasad kita sakit, wajib gak datang ke dokter? Serius, ini wajib. Beneran? Wajib gak? Wajib gak? Kalau antum ada persoalan kedokteran, nanyanya ke ustad atau nanyanya ke dokter? Ini kan ustad sering jadi tumbal. Antum sakit badan, tapi kita yang dimintain doa. Ustad, kasih doa dong. Ya bisa sih, ngasih doa doang. Sembuh, sembuhnya di tangan Allah. Ada sih orang sembuh, tergantung yakinnya. Kalau penyakitnya masih bisa dibenerin lewat doa, kan ada penyakit yang gak bisa pakai doa. Ini diakui sendiri oleh dokter herbalis di zamannya, dokter syar'i di zamannya, Syekh Ibnu Qayyim. Beliau kan seorang ulama plus dokter. Punya kitab judulnya At-Tibbun Nabawi. Apa kata beliau? Ini herbal namanya Habatus Sauda. Dia bisa mengobati penyakit A, tapi gak bisa mengobati penyakit B. Apakah Ibnu Qayyim ketika berkata begitu, dia melanggar kalam Nabi? Nabi mengatakan, Habatus Sauda syifa min kulli da'in, obat segala penyakit. Apakah dia melanggar Nabi? Enggak. Yang dimaksud Nabi, penyakit yang berkaitan dengan potensi yang ada di Habatus Sauda. Ada ilmunya Pak di sana. Baik. Jadi kalau kita sakit fisik, kita datang ke dokter fisik. Sakit nafs, datang ke psikolog. Ya, kalau nafs yang masalah, datangnya siapa? Psikolog atau ustad yang jago ahli jiwa. Nah, yang bisa disebut ustad ahli galau. Nah, itu bisa tuh jadi referensi. Cuma psikolog dan ustad ini sama. Bedanya psikolog dia udah punya patron sendiri. Kaidah sendiri. Kalau si ustad dia punya dalil-dalil untuk menghibur kita. Biar nafsnya lega dikit deh. Tapi itu tidak permanen. Yang permanen kalau punya guru kalbu. Mursyid kalbiyah. Mursyid yang bisa membimbing kalbu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum sekarang cari guru yang bisa membimbing kalbu menyebut nama Allah. Itu yang dicari, Pak. Ini minimal orang kalau udah nyampe di sini udah jadi kekasih Allah. Kalau dia kenal kalbunya. Ya. Kalau dia naik lagi ar-ruh, dia sudah menjadi kekasih Allah yang tinggi, wali-wali Allah yang kabir. Nah, inilah kualitas para nabi, para sahabat, para aulia, wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu enggak ada kaitannya dengan kesaktian. Kaitannya wali Allah itu rohnya berkoneksikah dengan Allah, merasa memandang Allah, merasa dipandang Allah atau tidak. Jadi jangan merasa wali, merasa sudah kekasih Allah kalau belum merasakan ini. Berarti walinya baru wali umum di kalbu. Mau dia mursyid, mau dia kiai, mau dia siapapun, kalau belum merasakan ini, tahu diri aja ya. Innallaha alimum bidzati sudur. Allah tahu kualitas diri kita. Gak usah belagu-belagu kita ini kiai, ustaz, orang suci, jago tahajud, banyak zikir pagi sore. Gak ngaruh, Pak. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nata'illah dari gurunya Al-Mursi, kemudian dari kakek gurunya Al-Imam Abdul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Gurumu bukan yang banyak ngasih wirid, ngasih zikir, enggak.
Gurumu kalau ngasih wirid, kalbumu rehat. Gurumu kalau menjelaskan sesuatu, bukan jelimet, tapi langsung engkau faham. Itu kata siapa? Imam Syazili. Guru dari pengarang kitab Ibnu Athaillah Sakandari, ya, Al-Hikam.